Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Gilang Wadan di 3 Minute Update BJSL. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan di video kali ini saya akan menginformasikan tentang produk terbaru dari Vivo ya. Itu di Vivo V20 series. Nah, untuk produknya ada di sebelah samping saya. Di sini terdapat dua unit handphone Vivo ya, itu di Vivo V20 SE dan Vivo V20. Dan kebetulan tipe ini masih tahap pre-order untuk saat ini ya. Nah, untuk sobat yang penasaran spesifikasi dan range harganya, kita akan infokan langsung ya di sini. Dan untuk Vivo V20 SE kita cek dulu untuk spesifikasi singkatnya ya. Ini untuk spesifikasi singkat di Vivo V20 SE ya, dengan 32 megapiksel naik selfie kamera depan. Dan ada 33 watt plus charge dan 48 megapiksel real kamera belakang. Nah, itu untuk spesifikasi di Vivo V20 SE. Nah, untuk berikutnya, untuk spesifikasi di Vivo V20 yaitu ada 44 megapiksel AI autofocus ya. Itu yang dimana penangkapan kamera ataupun video lebih cepat, lebih fokus juga. Berikutnya ada ultra sleek matte glass ya, dan berikutnya lagi ada 64 megapiksel naik kamera belakang dan Qualcomm Snapdragon 720G. Ada sedikit tambahan nih untuk fiturnya, yaitu ada di bagian desain layar dengan menggunakan layar Super AMOLED dan pengecasan 33 watt plus charge ya, yang dimana pengecasan akan terasa lebih cepat. Dan fitur unggulnya lagi itu ada di fitur NFC. Nah, sekarang di Vivo V20 series dia sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Jadi buat sobat barangkali mau top up e-money, pembayaran e-tol jadi akan lebih mudah dengan Vivo V20 series. Itu untuk spesifikasi singkat di Vivo V20 SE dan Vivo V20 sob. Bagaimana nih untuk mendapatkan Vivo V20 series? Mudah banget ya, cukup DP 200.000 saja. Langsung datang ke BJSL ataupun bisa langsung kontak admin BJSL dan lakukan pembayaran minimal 200.000 dan sudah mendapatkan kartu pre-order. Untuk saat ini benefit yang didapatkan ketika sobat melakukan pre-order di BJSL itu ada 3 keuntungan ya. Yang pertama ada power bank, yang kedua ada asuransi layar selama 6 bulan dan yang terakhir itu ada Vivo Watch. Nah, itu untuk benefit yang didapatkan ketika sobat langsung melakukan pre-order di BJSL. Itu untuk spesifikasi dan cara pre-order Vivo V20 series di BJSL ya. Dan untuk varian harganya sendiri, Vivo V20 SE dibanderol dengan harga Rp3.999.000 aja. Dan untuk Vivo V20 dibanderol dengan harga Rp4.999.000 aja. Nah, gimana sob? Keren nggak? Dengan varian range harga yang sangat terjangkau dan sudah mendapatkan gift yang banyak banget loh. Dan giftnya sangat eksklusif banget, sangat terbatas dan jangan sampai ketinggalan ya tentunya. Untuk sobat yang ada di wilayah Majalengka, bisa langsung datang ke toko BJSL ya di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Dan untuk luar kota bisa langsung kontak admin kami atau juga via marketplace ya. Kita ada di Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, dan di Shopee BJSL. Serta jangan lupa install aplikasi BJSL di Play Store ya. Kembali lagi di video berikutnya dengan saya Randy Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.